Semangat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah terlihat dari antusiasme masyarakat Palembang yang memadati Masjid Agung hingga ke Jembatan Ampera untuk mengikuti sholat id. Kepadatan masyarakat mengikuti sholat id juga terjadi di lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat. Ribuan warga Palembang, Sumatera Selatan melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Palembang. Padatnya jemaah untuk sholat id juga terlihat di Jembatan Ampera. Tidak hanya warga Palembang yang ingin merasakan sholat berjemaah di atas Jembatan Ampera, namun sejumlah warga dari luar kota pun ikut melaksanakan sholat berjemaah dengan antusias dan penuh khidmat. Sejak Rabu pagi, ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gasibu, Kota Bandung, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Pada sholat Idul Fitri tahun ini, Khotib dipimpin oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar, dan Imam Kiai Haji Rifat Abi Syahid. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat, dalam pelaksanaan sholat id kali ini, dihadiri 2.000 jemaah. Kepada junjungan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.